Jurusan Perguruan Guru Sekolah Dasar BINUS University mengadakan training untuk para guru-guru di sekolah dasar. BINUS mengundang 10 sekolah dasar untuk mengikuti pelatihan tersebut, dan gunanya adalah agar memperkenalkan jurusan PGSD yang baru berdiri setahun di BINUS University. Acara tersebut diselenggarakan bertepatan dengan Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November. Acara ini dibagi menjadi 2 shift yang dimulai pada pukul 9 pagi hingga pukul 3:30 sore. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih para guru-guru sekolah dasar agar menjadi guru-guru yang profesional serta mengenalkan jurusan PGSD tersebut. Diharapkan bahwa guru-guru di Indonesia dapat menjadi suri tauladan dan memberikan ilmunya agar para murid dan generasi muda menjadi penerus yang baik. Guru adalah pekerjaan yang sangat mulia, dan kami bangga kepada guru-guru karena guru-guru juga ikhlas mendidik anak-anak bangsa Indonesia. Harapan saya kepada guru, para guru di seluruh Indonesia adalah jadilah guru yang bisa dicontoh dan menjadi suri tauladan untuk anak-anak kita, sehingga bisa menciptakan generasi penerus atau generasi muda yang cakap, terampil, dan tangguh serta jujur.